Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Rahmah. Kami sampaikan maklumat dari pengurus Tanbir Masjid Al-Qurbana kepada para jamaah. Pada hari Jumat pagi tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Syakban 1445 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama dimohon untuk merapikan shof atau barisan masing-masing agar lurus dan rata. Bila di kanan kiri shof yang masih kosong segera diisi. Baik yang ada di dalam serambi maupun di dalam masjid untuk kesempurnaan sholat kita bersama. Dan bagi para jamaah yang sebenarnya ada kota amal supaya bisa menjalankan secara istafat ke arah selatan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Selanjutnya bagi para jamaah yang membawa handphone mau supaya dimatikan atau diaktifkan. Pada rutin menutup bahwa jamaah harum berjalan. Sebagaimana sudah cuma adalah Al-Mukarram Bapak Haji Malam Ahmad Al-Khafir Khotib Al-Mukarram Bapak Haji Yasin Al-Sadi dan Alim Al-Ustaz Faridin. Sebesar 7.720.000 rupiah. Saya lagi 7.720.000 rupiah. Dan tersebut digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Semoga anak tersebut diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala kegiatan yang kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Watu bani malun ing utama Wa'ata Allah ta'ala wa amma ra'ukatau bi'anwa'il khairat minat tasbih wa ta'anil wa biru'atil Qur'an wa sadaqah wal istighfar wa salawat wa berhidani di'anna kula sa'atil fi khairu minat dahari kaman adha minta qalubin fi khaslatin min khairin kana kaman adha khairu tambi masiwa kaman adha khairu tambi kaman adha sabina marah. Hadirin yang berbahagia sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita menyadarkan mana itu masing-masing agar keluaran panjang sedaya semakin meningkatkan bener-bener angin kita melampaui melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga menjadi orang yang kelas tertinggi minal mutakin. Kamu mutakin tingkatan pun kamu tiga. Sing terakhir hanya mencari Allah yang paling tinggi. Mudah-mudahan semakin hari semakin tambah atau dipun sudah umur kulalan panjenengan sedaya sakit meningkatkan ibadah-ibadah sami ugi ibadah yang perlu maupun yang sunat. Napa malih sebentar lagi insyaallah menawi sakit dipun ruwiyah pasanipun mestine senen. Menawi badan sakit diruwiyah mestine takmir berarti 30 pasane dinten selasa. Hadirin yang bahagia, belalan panjenengan saantawis malih badhe tamunan bulan Ramadan. Bulan yang membawa beberapa hikmah, beberapa hal yang akan bisa menyebabkan nyadarake datang awak kulon jenengan doyuron babatinan. Sehingga manusia yang dipuntamoni kali bulan Ramadan sakit sadar, merasa banyak dosanya dan merasa kurang baik melaksanakan ibadah sami ugi berdoa kaleng sunnah. Maka dari itu, wahai orang muslim, wahai hadirin wa ikam menen ing Jumat menika khususipun, kita sadar setengah Ramadan kangge nyebabi umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan sebanyak-banyaknya amalan. Baik itu wajib, semakin kita usahakan lebih baik dan lebih baik, maupun itu sunat lebih baik dan lebih banyak, agar supaya mendapat anugerah fadl rahmatipun Allah wonten ing bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan manusia baik akan satu tahun baik, di mana bulan Ramadan manusia semakin jelek satu tahun akan mendapatkan kekurangan dan kejelekan. Hal itu adalah hukum adil yang telah diterapkan oleh Allah dan sebagaimana hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing sapa wonge Ramadan apik setahun bakal apik, sami ana ing dina Jumat apik seminggu bakal apik. Lan apa ingkang kula lan panjenengan sedaya usahakan supaya kula lan panjenengan sedaya menjadi orang yang baik, menjadi umat Rasul yang marhumah yang disayang sampai besok di akhirat, berarti kita usahakan satu agar sebulan hanya studio. Mari kita sadarkan kita menekan penyong betul abadi agar supaya akhir hayat uluran panjenengan diberi keistimewaan, diberi keramat sebagai orang yang paling terbaik siapapun saja akhir hayatnya bisa mendapat rahmat dan anugerah Allah yang kita sebut atau yang berjaringan masa ini akhiripun dipun paling mana husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
dengan dasar manusia husnul khotimah, rambu-rambu saking Rasul ana ing bulan puasa memperbanyak amalan-amalan. Jangan sampai wonten ing bulan puasa kula lan panjenengan sedaya maca Quran abot, maca tasbih Rasul-Rasul, sedekah iman-iman, traweh na awal dok mangke nak separuh koyo ngono mau. Lan sak terusé minat tasbihati wa tahlil wa sedekah wal istighfar, usahakan mendekatkan diri buat merasa banyak dosanya. Allah Subhanahu Wataala jauh setiap malam hari Ramadan, bulan Ramadan, ingkani pun Allah alim mustafirin wahai taibin wahai kaulah-kaulahku sapa sing jalin Allah wa astagfirullah sapa sing tobat bakal patuh banding tobaté sapa sing butuh hajati kamu merkulih menuju ke arah siratal mustaqim akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bulan puasa adalah bulan yang penuh rahmat, penuh hikmah di dalam bulan Ramadan, baik malam atau siangnya. Awalipun bulan jenengan ngerasa poso yang supados angin kita poso semakin tambah jina, semakin tambah saya geliri di kita poso Mekah bom nesu panimangan mobilan sak penyungguh berarti niah gelorak panjungan kami selalu ingat pada Allah dan selalu ingat pada Allah, sebab manusia yang terbaik adalah manusia yang mengingat pada Allah, yang mana Allah memberikan kepada manusia beberapa macam kenikmatan, lebih-lebih nikmatul iman wal Islam. Maka dari itu ayyuhatullah fi Ramadan, baik manusia yang mencari kebaikan bulan Ramadan, ampun leren-leren semakin tambah dina, semakin meningkatkan angin kita usaha ingkang supados kulawan panjenengan sedaya saged tambah sopan lan rasa kathah dosane lan butuh ngapurane sehingga kulawan panjenengan kategori manusia yang bisa tadhirul qulub majanas tazkiyatun nufus minal majmumat, akhir kulawan panjenengan sedaya menjadi kebanggaan Rasul ingkang kanjeng Nabi inni mubahim di umat-umat. Jadi kebanggaan Rasul adalah umat Rasul yang baik, tidak umat Rasul yang tidak baik, apalagi umat Rasul yang akhirnya Suruh Fatimah sama sekali tidak akan mendapat syafaat dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bulan panjang setoyo dipun paringi liwat sunnah Rasul kawitani pun bulan Ramadan ingkang terkenal dengan nama ini saat rahmatullah adawi sifat kawelasani pun Allah caket liki muhasab pada tempi bagi bulan panjang masing-masing sepuluh ingkang badai dagi lansak dari pun Ramadan Rasul usaha ingin api melaksanakan sesuatu sebanyak mungkin yang terjadi wonten ing pribadi masing-masing kaulanipun Allah umatipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kulawan panjenengan ngajak dawuhipun Rasul wonten ing kawitan Ramadan kaulanipun Allah umatipun Nabi oleh sifat kawelasan. Menusahipun amis oleh sifat kawelasanipun Allah akan melaksanakan apapun mudah dan selalu mengingat adapun banyak atau sedikit itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita pasti kalau mendapat rahmat Allah akan dimudahkan menuju jalan yang kebenaran, jalan yang baik, jalan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan pada Muhammad, dan mana setiap
kita baca surat Fatihah ihdinash shiratal mustaqim. Yang kedua kalinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling rambu-rambu dateng umatipun wa'aw satu ma'firah. Bila mana umat Rasul pertama kali mendapat rahmat, yakni yang di tengah-tengahnya bulan Ramadan akan mendapat ma'firah. Orang yang mendapat ma'firah suatu kebanggaan. Manusia terjadi ulang kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala namun belum mendapat ma'firah. Tapi kalau kita usahakan bulan puasa dengan yang pertama kali mendapat rahmat, insyaallah yang di tengah-tengahnya bulan Ramadan 20 sampai 20 Allah memberikan ma'firah, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Yang terakhir wa aqiluhu ikuminana. Di mana umat Rasul nyocoki nopeng yang dipendekake Rasul awal hurrahmah wa usatu humafirah. Yang terakhir manusia yang termasuk dalam hati Rasul dipun paringi ikuminana, selamat dari neraka Allah. Kalau manusia sudah selamat dari neraka Allah, itulah kebanggaan manusia yang termasuk kategori umat Rasul, diberikan rahmat, diberikan maghfirah, masuk surga Allah. Amin Allahumma. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka kita mau tidak mau usaha agar supaya bulan puasa jangan sampai terjadi nopeng yang sampun dipunjikakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menikmati setengah saking awan kejungan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendikanipun Kanjeng Nabi khamsatu asya tuhdud saw, lima perkara sini babi ganjaran poso ilang. Ya ono wadah gendul namun kosong, ya ono wadah namun udah disini. Nomor setunggal alatkan itu, jangan sampai bolong. Bolong itu panjang berat sekali. Tapi sudah mendapat naspeki liwat mendikanipun Allah, liwat sunai pun kategori wong bolong ini kombinan menafikin. Pantes wong kosong kok bolong ganjarannya orang. Nomor loro wal ghibah, ngrasani wong ngrasani yo panipane muda jagongan dudu mamenteng napa mari sing dirasani wong sing tertentu sing termasuk min khawasil khawas atau ulama, itu semakin tambah rusak lan. Nomor yang ape tiga wan namimah, adu-adu jangan sampai terjadi poro-poro ngalah. Nomor kapilis kawan jual yaminul gomus supoto sing gorok utawa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir warna guru bisyahwatin, melihat apapun jangan sampai terjumus dalam syahwat. Karena kalau tidak syahwat akan lupa pada Allah. Kalau tidak lupa Allah, tidak hanya nisyan, bahkan di Al-Quran wa hum minal ghafilin, orang sing koyo mlali atine awake sakujure ning ngene Allah Subhanahu enta Allah tawajjau wallahu wala taqul wa ma ta'malun. Allah ninggali kowe kabeh lan apa sing yo lakoni kabeh kuwi sing dadekake sing ngersake Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bulan panjang sedaya diberi rahmat sang Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi mendapat syafaat dari Rasul sehingga sakit menangi bulan puasa, sehingga deng panjang Nabi nalikani obdar rojak durmoga iklana fi rojaga buatan cukup wa syahbana, buatan cukup nanti panjang Nabi wa belimna Ramadan. Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan kita mendapat
berkah ridho rahmat sapan amin allahumma amin jalan allah bayat minal kaji wa ta'ala nabi zumrah bisalihin a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun barakallahu lana wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ana bi dzikri innahu wassalam wa rabbil fil barakah wa anta arhamur rahimin Allahumma salli wa sallim wa zidni wa tawaffani wa barik bi jalali wa kamalika ala ajl ibadik ya rabbi sayyidina Ya Allah,
Alhamdulillah ya syukur. Waladikullahi ajal wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.